Gue bakal nazar yang akan dibagi-bagiin hadiahnya pas ulang tahun gue. Hadiahnya yang gue bagi, 1 buah motor NMAX, 3 pieces kamera GoPro, 5 pieces Samsung M20. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy! Good morning everybody. Hello Bali. Hello. Kok enggak ada yang bangun ya? Mana anak-anak pesantren? Tadi malam kita kesini rame-rame. Seperti itu, Bang. Oi, bangun. Ini contoh-contoh orang yang bangun telat tuh berarti mau diapa? Nah, itu dia. Jadi guys, lihat sini ada gazebo. Tadi gue mau room tour dulu bareng anak-anak, tapi anak-anaknya belum bangun guys. Hal pertama yang kita harus lakukan ketika bangun pagi adalah nomor satu, ini penting, tidur lagi. Salah dong Bang. Tapi biasanya gue gitu, tidur lagi. Ya, alhamdulillah saya makan guys. Kita ke bawah dulu. Maksud gua makan, gua sama Eki cik-cik doang. Iya, maksudnya ada yang lebih memperindah gitu loh. Maksudnya sama kalian mulu kan gua, maksudnya gak selera gitu makan gua gitu loh. Kayak punya istri Bang. Oke, kira-kira gua bangunin yang kiri apa yang kanan dulu nih? Yang kanan. Kanan. Sini. Kita ke kanan. Siapa yang harus gua bangunin ini? Itu Bang, ini. Kamar siapa? Kamar Eki. Oh, kamar lu? Hmm. Oh, Eki lu gak usah dibangunin, emang bangun mulu. Bangun mulu, maksudnya bangun pagi mulu. Ini Queen ya, Miss Queen. Ya Allah, enak banget tidurnya. Ini yang gak bisa dibiarin nih. Udah, gak usah pake basa-basi. Yang bangunnya telat, dia cemburin. Langsung aja Bang. Apa-apaan nih? Bang, kok nggak dibawa-bawain kayak bangun-bangun? Nyam, Ma, Bang. Aduh, jangan gitu dong Eki. Kebiasaan nih Eki emang kayak gitu. Eki. Bang, Bang, tolong Bang. Ya ampun, Bang, apa-apa. Angkat, ayun dulu, tahan aja. Satu, apa? Dua, Bang, tiga. Bang. Pesawat kita sejam lagi, jam 10:30. Lihat guys, kita harus sekarang udah berangkat. Ya Andre, belum bangun. Ya udah kita ceburin juga Andre. Pokoknya kan kita punya rules, yang bangunnya telat bang, harus kita prank. Sebelum diceburin gini Bang, kemarin kan gue dibotakin. Jadi sekarang aku pengen dia dicukur dulu dibotakin. Balas dendam. Janganlah. Ntar. Gitu kan biar adil, bener nggak? Oh, kamu kan keren kalau dibotakin, kalau dia emang keren. Ya, coba aja Bang, ya keren-kerenan. Orang kan dia marah lu gimana sih? Ya kan ini Bang, biar adil. Kan harus adil sih Bang. Aku seneng banget Bang, udah bisa ke Bali. Dan ini impian aku. Dan ternyata walaupun aku dibotakin nggak apa-apa deh. Yang penting hadiahnya ke Bali. Kayak apa emang Bali? Pokoknya Bali itu surganya dunia Bang. Buat siapa aja yang datang ke Bali pasti ketagihan. Ya udah, sekarang kita mau ceburin Andre guys. Bangunin Andre karena dia bangun-bangun, kita ceburin langsung. Ayo kita ke kamar Andre. Kita angkat nih. Baik, kita angkat. Woi, mau ngapain? Selo. Pokoknya gak mau. Aku kemarin dibotakin, masa enak-enakan dia gak dibotakin. Gue jadi jelek banget. Balasan. Airnya lagi nanti. Nyanyian ada penunggunya. Bintang, bintang Bang. Gimana sih? Aku aja kemarin nama dia di ini, dia aku balas. Aduh. Bunung. Bandara pesawat tinggalan nih. Jam berapa? Jam 10. Udah Bang, langsung aja turun mandi aja yuk. Ayo semua mandi. Yuk, turun mandi. Ayo Bang. Turun, ngomongin nyawa dulu wey. Eh, ngomongin nyawa dulu coba. Ini ngomongin nyawa dulu wey. Dingin banget wey. Eh, asli dingin banget, dingin banget, dingin banget.
Diayun dulu bang, ntar dulu bang. Satu, dua, tiga. Wah, gue digunting nih, males banget gue nih ah. Gue digunting nih. Gak lucu banget sumpah, gak lucu banget. Waktu kali itu gini gitu. Enggak, gue males banget nih kayak gini. Gue males banget, bicaranya gak lucu, males banget. Males banget. Enggak, gue panjangin ini udah lama banget nih, susah banget. Gue gak mau banget nih, aduh, ngelag banget gue nih, males banget gue. Kamu sini yang gunting, males banget gue, gak lucu ah. Sel, lo pasti nih yang gunting nih, gue males banget nih. Lo ngapain sih gunting-gunting, Sel? Banyak kan? Kemarin aku digunting. Ya masalah enggak lucu lah masa rambut gue digunting kayak gini, men. Anjir, anjir. Tuh, lihat. Masa pitak gini. Parah sih tapi itu selo. Tapi enggak masalahnya bukan nih, bukan masalah pendek atau enggak atau pitak enggak pitak. Masalahnya ini gue manjain rambut ini susah payah, men. Terus ini gue juga dari dulu emang sengaja gue enggak potong udah bertahun-tahun kayak gini aja mobil model gue gitu, gue enggak mau pendek. Kan kemarin kamu ngeprank aku juga, sampai aku rambutnya kayak gini. Ya udah deh. Ya kalau misalnya kayak gitu kan gara-gara kesalahan lo sendiri bukan salah-salah gua. Lo kan udah janji kalau misalnya berkali-kali lupa lagi lo bakal dipotak mau gitu. Pastinya biar samaan gitu. Gue lah, sumpah banget buat gue, marah gue malah. Jangan marah kayak gitu dong, kemarin aku gak marah. Sekarang aku ingin balik, kamu marah gimana sih? Beri dulu. Maafkan lu, Bambang. Kindre, Selo kemarin kan di prank, itu perjanjian Selo. Iya, bukannya gue misalnya kan? Lo gak boleh marah juga sama gue lah, orang-orang itu janji sendiri. Terus, Andre sebenarnya ada salahnya juga, Gasel bangunnya telat. Sekarang udah mau ke airport. Udah salam-salaman dulu. Masalahnya gak boleh kayak gitu. Dia minta maaf dulu, minta maaf Selo. Kalau dia botaknya kan gara-gara kemarin sendiri. Kalau misalkan dikerjain dengan yang lain gitu, ditinggal kayak atau apa kayak. Maksudnya mending gue ditinggal, gara-gara botak kayak gini, anjir, pitak gini, anjir. Ojek online, aku minta maaf, Andre. Udah, pelukan dulu deh, pelukan. Dan dicium-cium dong, eh. Jangan kamu yang bilang gitu. Nafsu itu namanya nafsu. Eh, makanya dari kemarin kan udah gue bilang bangun jam 8 atau jam 9 paling maksimal. Sekarang setengah 11. Bang, siap tebo banget bang, lebih dari gue bang. Ya kan gue selalu ngantuk berat gitu. Masih ngantuk nih sekarang? Makanya kan kita baru kerja syuting tadi pagi. Tapi boleh dilanjutin lo tuh di fotonya biar aku rapiin. Udah kayak gini, maksudnya kayak gini anjir. Yaudah gini deh, walaupun gimana pun. Kan kita habis dari sini udah ke Gorontalo. Selalu siapin kopi sekarang. Oke deh. Nanti baru kamu sekalian rapiin rambut dia ya. Iya. 2000 years later. Re, nih, biar gak ngantuk mulu, minum dulu deh. Cobain lo, bikinan gua tuh. Biar gak ngantuk mulu lo. Enak. Langsung sengar cengir lo. Dibikinin kopi emang enak dong. Asli sih, ini enak banget. Kopi susunya berasa banget, Pak. Pasti dong. Soalnya kopi ABC susu, kopinya asli. Jadi rasanya pasti. BTW, gua kan nanti udah mau ulang tahun nih, guys. Gua tuh bagi-bagi hadiah lo kemarin. Kalau berhasil sesuai nazar gua dan challenge gue, guys. Ingat gak yang gue bakal nazar yang akan dibagi-bagiin hadiahnya pas ulang tahun gue? Nah, gue mau lanjutin nih challenge-nya, guys, ya. Biar hadiahnya yang gue bagi semakin banyak, guys. Nah, yang berhasil akan mendapatkan 1 buah motor NMAX, 3 pieces kamera GoPro, 5 pieces Samsung M20, dan 10 merchandise AHXABC. Satu hashtag dikonversi menjadi Rp1.000 dan akan disumbangkan ke institusi sosial. Nanti institusinya akan menggunakan yayasan Atta Peduli atau Atta for Indonesia. Jadi kita harus biar bisa bikin challenge, bagi-bagi hadiah dan berbagi juga buat anak-anak yang membutuhkan. Tapi pastiin dulu, kalian masih ingat gak challenge yang kemarin? Ingat gak? Masih dong bang, tapi abang mention lagi deh biar orang-orang pada yang belum ikutan ikut juga bang. Nah, buat kalian yang mau gue bagi-bagi hadiah juga ya pas ulang tahun gue, pastiin kamu foto pakai kopi ABC susu kemasan baru ya, yang kemasan baru yang ini. Dan pakai hashtag kopi mantap ABC, pakai hashtag juga kopinya asli rasanya pasti. Mention ke alamat sosmed @kopimantapabc. Udah, oke? Jangan lupa biar gue bagi-bagi hadiahnya. Udah habis aja dia ngopinya. Enak. Iya, enak banget pak. Soalnya pak susunya itu lo pas banget, mantap. Udah jangan ngantuk-ngantuk lagi lo. Ya udah nanti lo gue siapin kopi ABC deh yang banyak biar seneng. Ya udah. Ini ya kalau di prank nggak ada yang marah, guys. Nanti kasih kopi ABC susu. Kopi ABC susu. Oke guys, kita siap-siap dulu langsung ke airport B.